Senang banget kita bisa ketemu lagi. Ini live perdana setelah Lebaran. Tasya, Tasya. Ada yang cakep Tasya L. Iya. Coba bilang kita live perdana. Kita live perdana setelah habis Lebaran. Yeay. Live perdana setelah Lebaran. Ah, pada diem. Pada diem aja lo, gue kasih 50-50 pada teriak lo. Tapi bang ada satu lagi bang. Apaan? Temen kita. Mana? itu bukan teman kita. Apa? Orang dideketin lo aja langsung jadi tengkorak. Cuy. Cewek cakep. Enak dilihatnya bang. Woy. Ya kan? Enak. Kalau kita lihat di sini, kayak bidadari. Wah, cakep ya kan? Cakep. Nah kalau ini kayak hordeng pijet. Kayak kedepu. Bisa. Bisa aja. Cuy, bisa aja lu mendingan pulang cuy. Kenapa itu bang? Mak lu diculik laron. Ya. Pas ya. Kamu akhirnya kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Kamu siapa tahu bang namanya bang? Tasya L. Tasya L. Kalau orang cakep namanya Tasya L. Ih gue juga bagus, empok apa. Tasya. Iya. Aku kasih tahu sama kamu ya. Iya. Tuhan aja seneng sayang sama orang yang sabar. Masa kamu gak sayang sama aku? Padahal aku udah sabar dulu. Aku tuh udah sabar banget nungguin kamu, masa kamu gak mau sih? Hah? Kamu maunya sama Billy ya? Dia gak mau sama daun tua. Daun tua enak aja lo. Lah udah separuh ubannya tuh lihat. Gimana? Dia juga kan ini lihat dua kali, tiga kali dulu. Separuh semuanya. Ya. Ini juga bang, lu kagak sembabat sama dia bang. Kok sembabat? Iya maksud kagak sembabat. Bahasa lu gua kagak ada ngerti. Sembabat. Ya maksudnya lu kagak imbang gitu. Sembabat, ngadi-ngadi. Ya namanya orang belasonoan, ah elah. Belasonoan belah mana? Tau belah kulon. Tau belah betan, belah ngetan, ngidul gitu. Ah lu mah gak, ya kurang gaul nih. Kita lagi di sekolah. Gelap amat jalan. Gelap banget jalanan. Mana kabar? Hah? Mau nanya kelas anak saya? Pak, kalau mau nanya sini, Pak. 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 Pak, kalau mau nanya ke orang di sini, Pak. Pak. Itu so tahu lu. So tahu. Sendirian aja. Enggak ada temen. Ya itu mah patung emang sendirian. Hah? Itu mah patung sendirian. Canda lu. Pak, yang ngomong belah sini, Pak. Pak, jangan dicorek-corek, takutnya tulangnya pada copot itu. Ini ya, Pak, menanya sama saya nih. Nanya. Jarang makan ya. Kok Bapak lihat, Pak? Kan Bapak buta, kok Bapak lihat? Saya kan ngendus aja. Oh jadi dari aroma. Iya. Gimana Lebaran kemarin? Lancar ya? Ya Lebaran dari kemarin, sebelum Lebaran, dari tahun kemarin dia memang di situ aja Pak. Emang nggak boleh pulang lagi begini. Orang tua masih ada? Orang tuanya di pabrik Pak. Masih kerja Pak. Bercanda. Pak, maaf ya. Kalau tongkat kan buat alat bantu, iya. Biar kagak jatuh. Benar. Penopang. Ini tongkat ngapa pakai roda, Pak? Ya, Pak. Bapak jatuh, Pak. Lo orang mau pulang, lo ajak ngobrol. Saya yang ngajak ngobrol. Pak, ini yang ngajak ngobrol ini, Pak. Ini, Pak. Ada orang. Denny. Minal Aidin wal Faizin. Bisa ngelihat Pak. Kok Bapak bisa ngelihat? Bapak enggak? Ini Pak. Ibunya. Bu. Teman Pak, teman. Hah? Teman Pak. Teman. Kalau ini biasa aja nih, saya kasih lihat nih. Nah, ini. Yang mana? Itu cewek cakep, godain kalau mau. Sebelah situ. Nah, nih. Nah. Udah pas nih ya. Udah pas. Ajak ngobrol.
Biar gak malu kesana malap sini aja. Ya. Emang dari situ, Dek. Orangnya emang di situ. Orangnya di situ. Gak ngomong sih. Namanya Tasya. Halo Tasya, kenalin. Halo Tasya, kenalin. Saya Tas Kresek. Saya pulang dulu ya. Mau ke nama nih? Gak kuat. Ini Pak. Tuh, ya. Udah ya. Lagi juga di sekolah enggak ada kan? Ya, namanya buta dari gua hantu. Bentar. Ini gimana ceritanya di sekolahan datang si buta? Iya. Gimana ceritanya? Ya gimana ya nyari duit. Coy, sehat, coy. Coy. Lihat dah di mana. Apartemen udah lulus. Cincin taruh di tangan kenapa di tongkat? Kemarin taruh sini hilang mulu abis mandi lupa naronya. Aduh. Mencari tuan memang mudah. Bila untuk teman suka mencari teman memang mudah. Bila untuk teman suka. Coba tolong pemusiknya pada minum dulu dah. Itu musik seret-seret begitu pakai berhenti-berhenti. Saya joget udah enak pak, pakai berhenti. Selamat hari gini anak-anak. Hari gini pak. Hari gini sih pak, selamat malam gitu. Malam. Itu, ya pokoknya hari gini lah. Kita langsung ujian ya. Kok langsung ujian? Pak. Ini hari pertama masuk, masa langsung ujian? Pak, gimana sih, Pak? Saya mau tahu kamu selama liburan ini belajar atau enggak. Ya? Pak, ujian itu fungsinya ngetes pemahaman kita, materi yang udah diberikan kan kita bener. Belum dapat materi apa-apa, Pak. Materi waktu liburan saya kasih enggak? Enggak. Kenapa harus ujian? Ya bapak barusan yang bilang kita mau ujian. Iya pak, kita belum ada persiapan apa-apa loh. Nah itulah, siswa seharusnya siap kapan saja. Ya, ini materi yang ujian ini juga gampang kok. Oh ya. Udah ada pak. Gampang dari mana? Kamu pasti tahu jawabannya. Oh boleh pak. Oke. Okay. Gimana? Aduh. Sekarang request saja mau ujian apa yo? Nah. Request ujian kok sesuai kita sih? Ayo. Dimana-mana kan dari guru. Bapak mendingan kalau mau ujian, buat saya ujian yang paling besar adalah di saat saya harus kehilangan kamu. Aduh, oh Bapak nggak usah ngasih soal-soal. Saya mah orangnya ya, guru ini paling fair saya. Kamu bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Nggak usah ujian. Aduh. Kamu jago dalam pelajaran apa? Matematika. Ujian matematik. Kamu? IPA. Aduh Pak, sebentar ya Pak, saya mau persiapan dulu, belajar dulu ke perpustakaan boleh ya Pak? Nah, salah. Boleh ya Pak? Boleh. Aduh, dadakan banget nih. Ya. Ambil kertasnya. Ih, gue mau ada ujian dadakan. Gimana caranya lu harus sugesti gue, biar gue pinter semua pelajaran bisa. Tumben, minta disugesti. Kok tumben ya lembangan ini? Kok minta disugesti? Aduh, alemong nih. Lu yang minta? Iya. Aduh. Enggak, udah gini. Bertahun-tahun baru ini lu gue minta. Nih, lu lihat kamera ya. Mana? Lampunya nyala kan? Biasa kamera yang liatin gue loh. Ya udah, terserah. Lihat lampu nyala ya. Hitungan ketiga nanti gak tahu kenapa ya, lu ngerasa paling jago segala hal, paling tahu, paling ngerti semuanya, oke? Okay? 1, 2, 3, ngerti semuanya. Bisa semuanya. Udah, lu bisa kan? Udah, sono. Di kelas. Ini ruang BP. Gue udah diginiin kan? Udah lu kesono. Kapan? Kan? Oh, gak ngerti. Ya, udah pokoknya beneran lu kesono. Ya, beneran, udah. Pokoknya kalau gua salah, gue jitak. Tumben. Kamu. Oke pak, saya udah ready pak. Saya sebelum ujian tertulis, ujian ini dulu ya. Kamu tahu kan kepompong? Saya tahu pak kepompong. Itu bentuk apa itu sebenarnya kepompong? Itu sejenis hewan yang belum jadi pak.
Jadi sebelum jadinya kepompong, sebelum jadinya kepompong, jadi dia dilahirkan dulu sama orang tuanya, jadilah kepompong. Nah setelah jadi kepompong, nanti dia akan berbuah. Berbuah. Berbuah nanti sejadi kupu-kupu. Oh. Nah itulah awal jadi kepompong kayak apa. Oh awalnya apa, kepompong. Iya Pak. Itu kalau lumba-lumba itu sebenarnya bisa berenang apa enggak itu? Pak. Maaf, nenek-nenek peyot aja tahu, Pak. Itu lumba-lumba itu, Pak, dia berenang aslinya. Aslinya berenang? Aslinya berenang, dia itu sejenis ikan-ikan. Ikan apa? Ikan paus, Pak. Oh. Hei, kok lu jadi pinter banget sih? Coba jelasin ke gue, penyebab Perang Dunia Kedua itu apa sih? Nah, gue ngerti. Ini nih, produser juga ngenyek nih. Emang apa? Sebelum adanya Perang Dunia Kedua, ada Perang Dunia Pertama. Oke. Okay. Nah, ada Perang Dunia Pertama, jadi terjadilah Perang Dunia Kedua. Oke. Okay. Nah, begitu ceritanya. Di dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, saya belum lahir, jadi gak bisa diceritakan. Oh. Ini saya mau tanya, penemu lampu pijar, itu lampu, itu bohlam, itu siapa? Nah, ini nih, kadang-kadang nih gak ada yang tahu kan. Penemu lampu pijar itu siapa yang menemukan? Dan siapa yang menciptakan? Yang menciptakan itu adalah manusia. Namanya siapa? Yang membuat itu adalah manusia juga. Nah, namanya siapa? Yang namanya si Bambang Pamungkas. Pemainnya lampu itu, Pak. Beda lagi, emang ada. Bambang itu, Bambang Pamungkas itu bukan hanya pemain bola aja. Tapi juga dia menciptakan lampu-lampu pijar itu. Saya mau tanya. Jadi pinter ya? Pinter, pinter. Pinter loh gue. Kalau bikin orang lucu itu gimana ya? Orang lucu. Nih, orang lucu aja, sekedar jalan aja kita lucu. Coba jalan lucu, lucu gimana? Jalan lucu. Jalan normal dulu. Jalan normal. Normal, normal biasa gini kan. Normal. Kalau jalan yang lucu gimana? Kalau jalan lucu. Di bawahnya ada bacaan imut, kawa. Kan lucu. Okay. Lucu kan? Iya. Tergantung orang yang menyikapi. Kalau tepuk tangan biasa gimana tepuk tangan biasa? Tepuk tangan biasa. Iya. Yeah. Tepuk tangan lucu? Lucu. Anda kan lucu, kok minta ajarin sama saya? Ya, saya karena saya ngeliat kok sekarang perubahan kamu tuh banyak. Bentar, anak, apa sih yang disebut kereta uap itu? Kereta uap itu apa? Kereta uap. Nah ini nih, orang tua belum ada yang tahu. Kereta uap. Kereta itu kan biasanya pakai listrik, tapi kalau uap ini dimasak dulu. Jadi itulah namanya uap-uap. Jadi gak ada yang tahu kenapa ada diciptakan itu kereta uap. Uap itu dimasak, karena di dalam belakang kereta itu ada yang masak. Oh jadi? Ada kompor, ada yang masak. Berarti kereta uap itu bisa nyala dari tenaga uap yang orang di dalam kereta itu pada masak air. Nah benar. Keluar uap. Keluarlah uap, gitu. Nah kalau mesin cuci itu apa? Kok bisa nyuci baju itu? Ya nih kadang-kadang nih. Ya kenapa diciptakan mesin cuci? Karena orang males. Kalau orang dulu kan pakai gilesan. Nah sekarang zaman udah modern. Kenapa diciptakan mesin cuci? Karena mesin cucinya menggilingkan sendiri dengan teknologi listrik. Gitu. Coba, gue mau tanya sama Tasya. Tasya, di dalam proses tumbuhan ada sebutan atau istilah fotosintesis. Nah kamu tahu gak maksudnya apa? Apa? Di fotosintesis itu adalah ya. Kasih tahu. Bocah baru kemarin. Kasih tahu fotosintesis. Fotosintesis itu kan sejenis tumbuhan. Yang diciptakan fotosintesis, foto itu adalah bagian dari prem. Sintesis itu yang kita real kalau pakai desk cepetan apa namanya? Biar bersih. Jadi foto yang bersih. Foto sintetis. Hand sanitizer. Iya. Kalau itu mah hand sanitizer. Iya, sintetis maksudnya. Jadi kan orang kan harus bersih dulu gitu. Fotosintesis itu proses tumbuhan memasak makanan di daun. Alah, gak ngerti. Itu kan kalau itu fotosintesis, kalau fotokopi. Lah kalau fotokopi, ya enak tinggal dijepret doang. Fotokopi, difoto terus dikopi terus. Gitu. Ya,
Kenapa cuy, ini pinter banget nih. Wah, saya tahu bang, Mang De pinter aslinya. Apa yang emang soalnya kalau makan nasi, lauknya gelas bekam. Lo tau gak gelas bekam? Lah bekam, yang dibakar pakai korek, timbun. Nah. Gak tahu. Ternyata itu teknologi internasional. Apalagi ada yang mau ditanyain penonton? Penonton kalo, ada yang mau tanyain? Kalau rumus persegi panjang? Rumus perpergi sang... Persegi panjang, satu kali satu kali panjang. Persegi panjang, satu kali satu persegi. Gitu. Oh. Udah pinter kan? Hah? Udah pinter kan? Pinter gue. Pinter ya tumben ya? Udah jangan dimatiin. Gak apa-apa. Ya udah tinggal aja ya. Udah biar pinter gini aja ya. Ya udah tinggal aja deh. Jangan dinetralin. Tapi lu, tapi lu salah, persegi panjang, panjang kali lebar. Panjang kali lebar, salah. Satu kali panjang. Salah lu bang, gak bisa. Kalau trapesium bentuknya gimana yang disebut trapesium? Trapesium, garis satu, terus panjang. Itu sudut. Itu trapesium. Nih, trapesium gambar. Coba lu gambarin. Trapesium. Trapesium ya, anak-anak tolong didengarkan. Trapesium, gambar. Ini trapesium. Nih. Ini trapesium. Ya. Ini trapesium. Ya. Itu sudut. Sudut 90 derajat. Ini trapesium loh. Trapesium. Kalau kerucut, kerucut gimana? Kalau kerucut. Ini kerucut nih. Ini kerucut nih, lempengan kerucut. Udah. Lu keenakan, pinter gak sekolah. Mau pinter mah harus sekolah. Ih, jangan salah. Gua sekolah sampai SMP. Itu men ketiga normal ya, 1, 2, 3 normal. Coba tanya lagi. Masih pinter gak sekarang? Coba. Kalau trapesium. Gambar trapesium. Trapesium, api. Tadi lu mengerti semua, ditanya apa aja lu bisa jawab. Fotosintesa aja tahu lu tadi. Fotosintesis apa? Fotosintesis. Pelajaran biologi ya? Benar. Biologi. Oh my God. Tentang tumbuhan. Oh please deh, entah gue salah ngomong. Nanti kita lanjut lagi, tetap di Obrolan Panjang.